Sekarang sudah terang begini, banyak yang mengaku tanah dia ini tanah aku, ini tanah aku. Aku bilang, ini bukan tanah kalian, ini Allah yang punya otorita yang berkuasa. Batam, kawasan industri bebas di Kepulauan Riau, tak luput dari konflik tanah yang berkepanjangan. Saudara, penggusuran rumah liar di kawasan Tangki Seribu, Kampung Seraya Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, berakhir ricuh. Sengketa biasanya melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, pengembang, hingga pemerintah. Butuh keadilan, tapi hukum diam. Aparat di situ, kemudian disuruh gusur begitu saja. Ini bukan persoalan materi, bukan persoalan tanah 45 hektar. 4,45 meter persegi. Akar permasalahan yang melandasi biasanya karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Belum semua tanah di Batam yang ditinggali atau dikelola memiliki sertifikat resmi, sehingga status kepemilikannya tidak jelas. Hal ini menyebabkan tumpang tindih klaim antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Konflik yang muncul akibatnya bisa berujung bentrok antara masyarakat dan kadang melibatkan pihak pengembang atau pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia, kasus penggusuran paksa, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka marak terjadi. Kemiskinan dan ketidakadilan, masyarakat yang kehilangan tanah tempat tinggal mereka, seringkali terjerumus ke dalam kemiskinan dan kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian di sekitar lokasi tempat tinggal. Konflik lahan yang mencuat, misalnya konflik lahan di Pulau Rempang. Masyarakat adat di Pulau Rempang menolak penggusuran untuk pembangunan kawasan industri dalam program Eco City oleh pengembang dan pemerintah. Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Saya akan perjuangkan, mudah-mudahan kampung kami jangan digusur, Bapak Jokowi. Kami minta tolong sekali. Di dalam hati yang paling dalam, kami minta tolong, Bapak. Jangan gusur tempat kami, ya Allah. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Semoga tempat kami tidak digusur. Hanya padamu lah kami meminta dan memohon. Kami mohon keadilan pada pemerintah. Hajah Dentasana, seorang warga di kawasan Telaga Punggur, merupakan fragmen lain dari konflik tanah di pulau ini. Ia sudah mendiami lahan tempat tinggalnya sekarang, selama puluhan tahun. Saat Pulau Batam belum berkembang, namun ia tidak memiliki legalitas dokumen. Halo Ibu. Ya, apa kabar? Baik. Kenalin Bu, Sania. Ini semua aku, jangan aku kotor. Gak apa-apa Bu. Ibu tinggal di sini? Iya. Udah dari kapan Bu Ibu tinggal di sini? Tahun 99. Oh, udah lama juga ya Bu, tahun 99. Iya. Ibu waktu tinggal di sini tuh dari tahun 99, Ibu sendiri atau gimana? Suamiku
sama anakku 4 orang. Oh, 4 orang ke sini. Iya. Suamiku, anakku 2. Itu anakku sekolah di sini, Nak. Oh, di sini, Bu. Iya. Waktu saya masuk di sini air tak ada, rumah kubu-kubu. Nah, kita mau beli air tak bisa dikasih, kita beli, harus beli 10 derong. Kita derong kita cuma 1, Nak. Jadi macam mana? Jadi itulah suamiku pergi, untung ada Honda kami, Nak. Pergilah suamiku ambil air di bawah itu. Cukup 1 derong baru berhenti. Sekarang sudah terang begini. Banyak yang mengaku tanah dia, ini tanah aku, ini tanah aku. Aku bilang, ini bukan tanah kalian, ini Allah yang punya otorita yang berkuasa. Itu aja lah, Nak. Tapi api abi boleh buat, dia mau diambil rumahku ini katanya. Mau digusur rumahku ini. Apa salahku? Enggak ada salahku, Nak. Itu sejak kapan, Bu, udah mulai banyak yang mau ambil tanah Ibu? Semenjak masuk air ini, Nak. Oh, jadi pas sebelum air masuk ke sini, belum ada ya, Bu? Belum. Sekali sudah masuk air, banyak yang bilang, ini tanahku, ya, ini tanahku, ini tanahku. Aku bilang, ini bukan tanahmu ini, Allah yang punya ini, yang berkuasa otorita. Itu aja. Disuruh saya mundur sama otorita, dia bilang, otorita, kalau mau aman Bu Aji mundur. Jadi aku jawab sama otorita, biaya dari mana Pak? Aku enggak punya biaya. Dia bilang, ya sepandai Bu Aji lah. Jadi aku bilang, kalau sampai sepandai aku Pak, ya kapan ada duitku baru saya bisa bergerak. Oh, jadi sebelumnya rumah Ibu tuh belum ke belakang gini ya, Bu? Belum. Di sini, Nak, rumahku dulu kubu. Itu rumahku dulu. Ini di depan temboknya, iya. Disuruh kami mundur. Mundur. Itu biaya sendiri mundur, Bu. Biaya sendiri, Nak. Tak ada biaya bantu-bantu saya. Karena aku bilang otorita, biaya dari mana, Pak? Ya, sepandai Bu aja lah, ya. Kalau sepandai aku, Pak, ya tunggulah ada duitku. Iya. Baru saya mundur. Karena ini suamiku enggak bisa kerja. Anak sekolah, tapi untuk alhamdulillah sudah menikah semua anak-anakku, cucuku lagi ke sekolah kan. Oh, udah nikah ya, Bu? Iya. Nah, itulah dia. Aku mundur, itulah, Nak. Beginilah. Sudah mundur, ya beginilah kita. Oh, pada tahun dulu itu, di sini suasananya gimana, Bu? Aduh, sebelum ramai kayak gini. Tak ada yang mengaku, malah aku di pojok-pojokan. Hei, kau orang bodoh, kenapa aku tinggal di hutan? Oh, jadi dulunya Ibu di bodoh-bodoh kan? Sekarang? Sekarang sudah begini, baru dia. Oh, enak kali dia. Ah, baru dia mengaku ini tanah aku. Dulu kau bodoh-bodoh kan aku? Karena hutan di sini. Banyak ngojok-ngojokin Ibu ya? Tak ada ya, pokoknya anak tak bisa aku hidup dibikinnya. Dibodohi aku kerja di bawah itu. Kalau aku pulang kerja, aku mau mandi tak ada air, aku terlentang begini menjerit-jerit, aku kata suamiku, "Hei, jangan kau menjerit, Nak, kau enggak malu?" Aku bilang, "Apa aku malu? Monyet aja tuh loncat-loncat tuh, ha." Aku bilang, "Macam mana aku mau malu? Aku capek, pulang kerja tak ada air." Jadi dulu ngambil air di mana tuh, Bu? Dekat masjid, Nak. Oh, dekat masjid. Jauh enggak dari sini? Jauh lah, Nak. Masjid di bawah itu. Ngambil airnya. Ambil air itu pakai untung ada Honda, Nak. Kalau aku di sini nak hidup dan mati di sinilah. Susah banget aku nak dibikin. Tapi aku bertahan. Rupanya sudah terang begini. Banyak yang mengaku tanah dia, ini tanahku, ini tanahku. Apalagi diambilkan aku pengacara. Jadi aku bilang, "Oh, kau pakai pengacara. Kau masih kecil aku bilang kamu itu aku di sini. Sedangkan ini RW masih sekolah di sini, SD aku masuk di Punggur ini." Jadi sampai bawa pengacara itu, Bu. Bawa dia. Nah, dia masih SD aku bilang ini. Anu RW-nya di sini itu namanya Iwang, masih RW yang kasih aku tempat di sini kosong tadi. Sampai diukur di sini. Ya. Dukung kan. Ukur di sini, Nak, sampai di sini. Sampai di sana 23 meter sampai di sini, sampai di sana. Di belakang 10 meter. Tapi itulah mungkin ada pengkhianat enggak keluar pengukurannya. Kata ke mana larinya? Tuh. Aku datang ke kantor otorita, dia bilang, sudah keluar itu Bu Aji, pengukuran. Kemana larinya? Aku bilang. Iya, Bu. Nah, itulah. Jadi itulah. Baru semalam itu, aku datang ke kantor otorita. Aku melawan, Nak. Di masa tuanya, hari-hari wanita ini selalu diliputi keresahan. Entah, sampai kapan ia dan keluarga bisa bertahan di lahan yang ditinggalinya saat ini.
Konflik tanah di Batam merupakan isu kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Dialog yang terbuka, pengakuan hak-hak masyarakat adat, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik ini dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak.